Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Bambang Pacul menjadi Ketua Komisi 3, mudah-mudahan bisa memberikan reform ya kepada bidang yang ada di sana, karena di sana itu soal penegakan hukum, soal apa namanya seluruh criminal justice system itu ada di sana ya, mudah-mudahan aman. Oh punya pengalamannya hebat Mas Pacul itu. Oh, iya.